ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداء بيننا وبينكم الجنائز. Qala Syekh Abdullah Al-Fassam rahimahullah, wa ajabu an dalili ghairil mujibin. Ulama yang mengatakan wajibnya istinsyaf menjawab dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan tidak wajib istinsyaf, bi annal murada bi sunnah fil hadis at-tariqah. Bahwasanya yang dimaksud dengan sunnah di dalam hadis adalah tariqah, bukan sunnah artinya sesuatu yang tidak wajib, tapi thariqah yaitu jalan. Sementara jalan Rasul terbagi dua, ada yang wajib, ada yang mustahab. Ada yang sifatnya adalah jibiliyah, itu semua adalah sunnah. Jadi sunnah itu adalah makna yang umum, yaitu thariqah, jalan. Li'anna tasmiyata sunnah li ghairil wajib istilahun minal fuqaha al-mutaakhirin. Karena penamaan sunnah untuk sesuatu yang tidak wajib itu adalah istilah yang dipakai ulama mutaakhirin. Adapun mutaqaddimun tidak mengucapkan itu, atau barangkali dalam Al-Qur'an wa sunnah tidak ada lafaz sunnah artinya adalah yang bukan wajib. Paling-paling apa? Sunnah sebagai apa? Sebagai pasangan dari Al-Qur'an. Berarti maksudnya adalah hadis. Sementara hadis bisa hukumnya wajib, bisa di menunjukkan hukum yang mustahab dan sebagainya. Jadi sunnah bukan dalam artian mustahab, tapi sunnah dalam artian apa? Thariqah atau ajaran, ajaran Rasulullah. Walihada warada fi katsirin minal ahadits. Karena itulah lafaz sunnah itu banyak di dalam hadis-hadis, minha asyarun minal fitrah, ada 10 dari fitrah. Tidak menunjukkan bahwasanya dia itu sekedar mustahab. Tayyib, wala syakka fi sihhatil madhhabil akhir. Tidak ada keraguan tentang sahihnya madhab yang terakhir. Liquwati adillatih, karena kuatnya dalilnya, yaitu apa? Dia itu wajib. Tetapi wajibnya bukan sampai apa? Rukun. Itu yang benar. Wa adamu ma yu'ariduha, dan tidak ada yang menentangnya, menentang dalil-dalil tadi. Fi ilmi, dalam pandangan, dalam pengetahuanku, wallahu a'lam. Wa qad ittafaqal ulama ala wujubi mashir ra's. Para ulama telah bersepakat bahwasanya mengusap kepala itu wajib. Ya, bahkan dia adalah rukun, disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa tafaqu aidan ala istihbabi mashi jami'ih. Dan mereka bersepakat bahwasanya untuk mengusap semuanya itu mustahab. Mustahab di sini bukan berarti wajib atau tidak wajib, afan. Bukan berarti tidak wajib. Tapi apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Yahya Hafidzahullah, maksudnya adalah disukai. Jelas semuanya sepakat bahwasanya mengusap seluruh kepala itu disukai. Hanya saja para ulama berselisih pendapat, disukainya itu sampai tingkat wajib ataukah tidak. Jadi jangan kita bingung tentang masalah gimana ini semuanya mengatakan mustahab, kami mengatakan wajib. Bahkan banyak ulama mengatakan wajib. Bagaimana dikatakan semuanya sepakat mustahab? Kita katakan mustahab di sini bukan artinya mandub, tetapi maksudnya adalah disukai. Maka lafaz disukai ini umum, mencakup sesuatu yang wajib dan sesuatu yang apa? Yang mandub. Memang manakala mustalahat kadang sama, kadang orang jadi bingung, ini maksudnya yang mana? Ini wajar, semua dalam semua bahasa ada yang semacam ini. Istilahnya adalah ishtirah. Yaitu apa? Persekutuan di dalam suatu istilah. Berarti apa yang bisa kita ambil untuk kita pegang di sini? Yaitu semua ulama bersepakat bahwasanya mengusap seluruh kepala itu disukai. Hanya saja mereka berselisih pendapat, apakah sampai tingkat wajib atau sekedar mandub, tidak wajib. Tetapi yang dirojikan oleh Syafi'iyah dan banyak ulama memang sekedar apa? Mandub. Tidak sampai wajib mengusap semua, yang penting sebagian saja. Dan ini yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Hizam. Tapi yang dirojikan oleh Syekhuna Yahya dan juga siapa? Syekh Abdul Raqib Al-Kaukabani dan juga Syekh Mukbil, dia itu wajib mengusap seluruh kepala itu wajib. Tayyib. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka berselisih pendapat, hal yujzi'u mashu ba'dihi, apakah sah kalau kita mengusap sebagiannya? Aula budda min mashihi kullih, apakah wajib untuk mengusap semuanya? Fa dhahaba Tsauri wal Auza'i wa Abu Hanifah wa Syafi'i ila jawazi al-iqtisar ala ba'dih. Para ulama yang disebutkan ini tadi
Mereka berpendapat boleh kita mencukupkan diri dengan mengusap sebagiannya saja. Alakhtilafihim, walaupun mereka berselisih juga. Fil qadril mujizik minhu, berapa kadar yang disahkan? Ada yang mengatakan seukuran 3 jari, ada yang mengucapkan cukup 1 jari saja, seukuran 1 jari dah selesai. Seperti pendapat Abu Hanifah atau pengikut Abu Hanifah. Ada yang mengatakan maksudnya adalah sebagian besar. Memang ini adalah khilaf. Tetapi yang paling selamat adalah yang diajarkan Rasulullah. Apa itu? Mengusap dari awal sampai akhir, kemudian kembali lagi ke awal. Nah, itu yang paling selamat dan paling sempurna. Paling sesuai dengan apa? Janji Rasulullah untuk dia itu diampuni dosanya. Tayyib wa dhahaba Malikun wa Ahmad ila wujubi isti'abihi kullih. Malik dan Ahmad berpendapat wajib untuk kita mengusap seluruhnya. Wastadallal awwalun, kelompok yang pertama berdalilkan biqouli ta'ala wamsahu bi ru'usikum, ba'nya adalah litaba'id, sebagian, sebagian kepala saja. Ala annal ba' litaba'id, bahwasanya ba'nya untuk menunjukkan sebagian. Wa bima rawahu Muslim anil Mughirah, dan berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, yang mana Rasulullah bagaimana annahu yatawaddau sallallahu alaihi wasallam famasaha binasiyatihi wa alal imamah, mengusap ubun-ubun beliau dan mengusap imamah, menunjukkan apa? Yang diusap rambutnya itu hanya bagian depan saja. Tapi ini dibantah oleh ulama yang lain. Karena apa? Ini khusus sudah diwakili oleh imamah. Wastajallal mujibun, ulama yang mewajibkan semua berdalilkan dengan apa? Lima sihikulih bi ahadits katsirah, dengan hadis-hadis yang banyak. Kulluha tasifu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua dalil tadi menggambarkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha hadisul bab. Di antaranya hadis bab ini, yaitu hadis siapa? Umar. Hadis Utsman. Mengusap semua. Wa minha ma rawahul jamaah, yang diriwayatkan oleh para imam yang 6 dan lebih bahkan. Masaha ra'sahu biyadaih, mengusap kepala dengan dua tangannya. Fa'akbala bihima, Rasulullah SAW maju ke depan dengan kedua tangannya. Maksudnya bukan mulai maju ke depan, tapi sebenarnya adalah ini takdim wa ta'khir, mundur ke belakang dulu, dari depan ke belakang. Wa'adbar, kemudian baru maju lagi. Makanya maksudnya adalah seperti yang disebutkan dalam lafaz berikutnya, fabada'a bimuqaddami ra'sih, mulai dengan awal kepalanya. Tsumma dhahaba bihima ila qafah, kemudian membawa kedua tangan tadi sampai ke tengkuk. Tsumma raddahuma ila al-makanil ladzi bada'a minhu, kemudian mengembalikan kedua tangan tadi ke tempat yang beliau memulai, yaitu sampai ke bagian rambut paling depan. Ternyata hampir semua hadis tentang cara wudu Rasulullah demikian, menunjukkan apa? Memang itulah yang disyariatkan. Karena Rasulullah SAW datang untuk menjelaskan maksud dari Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan wamsahu bi ru'usikum, ternyata praktek Rasulullah adalah tadi. Maka yang lebih kuat memang apa? Diusap semuanya. Mengusap sedikitnya adakah membatalkan wudu? Nah, makanya ini kembali kepada apa? Apa yang kita rojihkan? Kalau yang kita rojihkan hanya wajib sebagian, maka tidak batal. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam. Adapun kalau yang mengatakan enggak, yang benar adalah apa? Wajib semua. Berarti yang sebagian hanya sebagian, maka dia batal wudunya. Tapi yang awam yang wudu tidak sesuai sunnah masih sah lagi. Itu ruginya jadi orang awam, malas. Kalau untuk sekolah duniawi, sampai ke Oxford, sampai ke Harvard, sampai ke apa itu Brisbane, sampai ke New York, wah mau dia. Sampai teliti, sampai mengurusi masalah atom pun mau. Tapi untuk keperluan kewajiban dia sehari 5 kali, tak peduli. Ah, yang penting apa kata ulama. Kalau ulama berselisih, ah cari yang paling ringan. Kalau bingung, ah sahal, aku sudah bilang la ilaha illallah, nanti diampuni. Wah, cari enaknya saja sudah. Itu ruginya jadi orang awam. Adapun ulama yang telah berusaha cari kebenaran dengan dalil-dalilnya, dan kesimpulannya yang beliau dapatkan adalah apa itu? Yang wajib hanya sebagian, maka sholatnya sah, wudhunya sah. Kesalahan dia itu tidak membuat dia dosa, tapi apa? Bahkan dapat satu pahala. Kenapa? Karena dia mencari kebenaran dan usaha. Adapun yang sekedar taklid, dia tidak mendapatkan jaminan tadi, kata Imam Ibnul Qayyim. Karena dia sekedar taklid, tidak mau sungguh-sungguh mencari kebenaran. Padahal untuk urusan dunia, Allah Ta'ala hanya mengatakan apa? Wala tangsa nasibaka minad dunia, jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Tidak sampai disuruh sungguh-sungguh.
Adapun untuk yang terkait dengan Allah, wafiru ilallah, lari kepada Allah. Disuruh untuk sungguh-sungguh. Tapi mereka berbalik. Untuk dunia lari mencari sampai naik pesawat. Tapi untuk akhirat santai-santai aja, terserah lah apa kata para ustadz yang sudah dapat tauliah. Nah, itu orang awam, rugi jadi orang awam memang. Nanti di akhirat baru dia teriak-teriak, Rabbana ato'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Wahai Rabb kami, kami dulu mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar kami sehingga mereka menyesatkan kami. Terlambat sudah. Itu ruginya jadi orang awam, tidak mau belajar. Kalau sungguh-sungguh belajar ternyata keliru, wajar. Allah Ta'ala memaafkan orang yang sudah sungguh-sungguh mencari. Yang enggak sungguh-sungguh itu yang nanti akan jadi apa? Jadi rugi dia. Wallahu a'lam. Dan juga dari hadis tadi ini yang membawa kedua tangan beliau di sini menguatkan apa? Bahwasanya makna tangan kalau sekedar yad mutlak berarti apa? Sekedar apa? Sampai ke pergelangan saja. Tidak mungkin ketika mengusap kepala membawa tangan adalah sampai ke siku. Gimana kita? Enggak mungkin. Hanya sekedar apa? Dua telapak tangan itu aja. Allahu a'lam. Apa tadi? Jadi kalau kita masuk ke dalam hidung, kadang-kadang tak sampai ke dalam pun tak boleh. Kata para ulama itu istihbabnya adalah balik wa balik kelisting syakila antakuna so iman, sungguh-sungguh. Itu kata mereka perintahnya adalah mustahab. Iya. Yang penting kita sudah usaha. Karena sedut kita masuk. Iya kadang-kadang gitu. Ibu sedut dia sakit tu masih jamnya. Tapi kalau kita usaha juga ulang lagi nanti jadi lebih dari 3 kali juga. Ah itu kembali kepada apa? Kepada penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kalau sesuatu itu diwajibkan istiaf, diwajibkan menyeluruh. Beliau kasih contoh misalkan kita wajib untuk apa? Menyeluruh di tangan kita sampai ke siku. Ternyata untuk cucian yang pertama karena airnya kurang dan sebagainya, hanya sebagian tangan yang kena. Maka ini belum cukup. Maka kita apa? Kita tambah lagi untuk apa? Melengkapi. Itu baru dihitung satu kata beliau. Jadi memang seperti itu. Bukan berarti dihitung sudah 4 atau 5. Dihitung dia disempurnakan dulu. Selama belum sempurna belum dihitung satu. Jadi kalau menyelah-nyelah ni kaki, kena betul pastikan air masuk. Ya itu hukumnya istihbab. Karena yang diwajibkan adalah apa? Sekedar istiab. Pokoknya menyeluruh. Tapi kalau kita merasa dia belum kena, maka apa memang dia apa disuruh untuk apa? Tadlik. Di sela-selai itu, digosok-gosok. Kalau kita yakin sekedar kita masukkan gini sudah beres, maka tidak wajib tadi tadliknya. Janggut pun kena ini ya. Iya, itu juga sama. Itu kalau apa? Kalau janggutnya agak jarang-jarang, maka wajib untuk di sela-selai biar sampai ke kulitnya. Tapi kalau janggutnya tebal sampai apa itu? Sampai kulitnya tidak nampak, maka cukup bagian depannya saja. Thank you.